Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Ilham di sini, dan kali ini kita balik lagi di series tentang Brutal Hero Tournament. Jadi kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian cara download dan pasang map yang seperti Brutal Hero ini, map perkotaan gini teman-teman. Jadi di sini aku sedang menggunakan map itu teman-teman. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri di sini kotanya gede besar. Dan ini aku pakai yang versi lamanya. Jadi kalian bisa milih versi nanti di backgroundnya. Jadi versi terbaru itu kalau kalian size-nya itu gede ya, yaitu sekitar 1 GB-an. Dan ini aku pakai versi lama yang size-nya itu sekitar 500 MB. Siap. Jadi langsung aja di sini kita bakal menuju ke tutorial cara downloadnya. Oke, okay, let's go. Oke guys, jadi di sini kalian masuk aja ke Google Chrome, lalu kalian ketik aja green file Minecraft map, atau kalian bisa pencet aja langsung link yang aku sediain di deskripsi. Oke, kita tunggu ya. Dan kalian bisa lihat ini mapnya seperti ini yang terbarunya nih, udah ada bandara gitu ya. Yang aku pakai tadi versi lamanya, jadi masih belum ada bandara gini teman-teman. Oke, jadi kalian ke bagian download aja. Dan ini kita bisa pilih yang folder green file version gitu. Kalian cek aja yang ini yang bawah. Oke, lalu kalian pilih versinya. Di sini karena aku menggunakan versi 1.7 ya, jadi kalian harus pakai yang versi 4.5 guys, yang ini nih. Jadi kalau versi yang terbaru itu yang udah lengkap sih, tapi mungkin gak kompatibel ya sama Minecraft-nya itu ya, kecuali kalian pakai di server. Jadi aku pakai yang versi 0.45 aja guys. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja klik download. Dan oke, nanti kalian bakal dibawa ke MediaFire gitu. Oke, jadi di sini kalian udah bisa langsung download mapnya gitu ya. Jadi di sini aku udah download, jadi nggak perlu download dua kali coy. Jadi di sini aku bakal langsung aja tutorialin cara pemasangannya ya. Oke teman-teman, di sini aku menggunakan PC ya, jadi sama aja di HP juga, di project launcher juga sama pemasangannya. Jadi yang pertama di sini mapnya kalau udah selesai di download, kalian ekstrak aja langsung. Oke, kita ekstrak di sini. Sama aja caranya. Oke, kita bakal tunggu ya sampai kelar. Oke teman-teman, setelah di ekstrak nanti bakal muncul folder ini ya. Ini kalian bisa langsung aja untuk pindahkan foldernya ini, yang ini. Kalian bisa potong ya, di pojok itu potong di jet archiver. Di sini juga sama sih, cut ya. Menuju folder .minecraft kalian guys. Oke, jadi di sini folder .minecraft ku ada di C ya. User mana ada? Oke, pokoknya kalian cari aja folder .minecraft. Oke, setelah itu kalian cari saves ya, folder saves. Nah yang ini, dan kalian bisa langsung aja tempel di sini guys, kalian paste cuy. Oke, dan ya kalian tunggu aja sampai selesai. Setelah itu kalian bisa langsung aja coba di dalam gamenya gitu. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, di sini aku udah masuk ke dalam Minecraftnya, jadi kalian bisa langsung aja ke single player. Dan worldnya itu biasanya ada di paling bawah guys, namanya adalah world ya, jadi kalian bisa langsung aja untuk memainkannya guys. Oke, ini aku udah rename ya, kita langsung aja klik select. Dan ya, selamat kalian udah berhasil memasang map green file ini sih, atau map yang dipakai di Brutal Hardcore. Oke, yap, jadi seperti itu ya untuk video kali ini guys. Thank you buat kalian semua yang udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe guys. Sampai jumpa lagi di next video cuy, bye.